Halo semuanya, selamat datang di channel Wachow. Ya, di video kali ini kita akan bermain game Boboiboy Galaxy Run. Lihat teman-teman, di sini Abang San sudah ya memiliki karakter dari Boboiboy Petir. Jadi untuk video kali ini Abang San akan menggunakan karakter ini di game Boboiboy Galaxy teman-teman. Tapi sebelum kita memulai game ini, Abang San akan mengklaim atau mengambil bonus terlebih dahulu yang ada di game ini ya. Baik, kita ambil. Wow, dapat banyak. Ini juga kita ambil. Claim terus. Yeay, banyak sekali teman-teman. Di sini kita mendapatkan banyak sekali poin. Keren. Oh ya teman-teman, di sini ya Abang San ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang juga bermain game Boboiboy Galaxy Run sama seperti Abang San? Coba komen di kolom komentar. Abang San ingin tahu juga. Baiklah teman-teman, di sini nggak perlu panjang lebar lagi Abang San ngomong, langsung saja di sini kita menuju ke gameplaynya. Langsung, let's go. Tunggu dulu teman-teman. Iya teman-teman, ya Abang San lupa cuy, ingin bilang ya, yang belum subscribe, subscribe sekarang dan like juga video ini supaya ya channel ini bisa berkembang lebih panjang lagi atau lebih banyak lagi ya teman-teman. Baiklah, langsung saja di sini kita let's go. Ayo kita let's go cuy, kalahkan ya musuh yang ada di sini. Di sini kita sudah menggunakan karakter Boboiboy Petir dan di sini kita sudah menemukan Adudu teman-teman. Kita serang Adudunya. Jangan sampai kita kalah melawan Adudu ini. Kalau kita kalah cuy, nanti gawat. Dunia bisa kacau dan Adudu bisa menguasai dunia ini. Kita tahu bahwa Adudu adalah alien jahat teman-teman. Jadi di sini tugas Boboiboy adalah mengalahkan alien jahat yaitu Adudu. Baik, di sini Boboiboy ya, bagus sekali serangannya. Di sini dia sudah berhasil mengalahkan banyak sekali Adudu yang muncul. Baiklah, di sini Boboiboy akan menggunakan kuasa petir. Wow, keren. Keren sekali. Baik, di sini Boboiboy berubah menjadi Boboiboy api dan di sini dia mengeluarkan jurus tembakan bola api. Keren sekali, teman-teman. Sungguh-sungguh hebat. Baik, let's go Boboiboy, kamu pasti bisa mengalahkan semua Adudu. Semangat. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berpindah tempat dan selanjutnya di sini Boboiboy mengeluarkan jurus ya, semburan api. Wow, keren. Waduh, di sini Boboiboy terjatuh, tapi nggak apa-apa, di sini Boboiboy bisa bangkit kembali dan ya akan kembali mengalahkan Adudu. Waduh, terjatuh lagi. Sudah dua kali ini teman-teman. Baiklah, let's go. Ayo semangat Boboiboy, kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Baik, kok baik. Bagus Boboiboy. Langkah-langkah yang sangat baik untuk saat ini. Waduh. Di sini Boboiboy berubah menjadi Boboiboy petir. Langsung di sini Boboiboy lagi berubah menjadi Boboiboy tanah. Keren. Ayo serang Adudunya Boboiboy, jangan sampai satu pun terlewatkan. Baik, mantap. Dapat bonus lagi teman-teman. Keren. Rasakan ini jurus petirku Adudu. Jurus petir. Mantap sekali. Di sini kita berada di tempat dimana Abang San juga nggak tahu. Baik, di sini kita bangkit kembali. Tadi kita terkena rintangan teman-teman, Abang San kurang fokus. Di sini kita berubah menjadi Yaya. Keren. Mantap sekali game ini, kita bisa berubah berbagai macam karakter yang ada di Boboiboy. Langsung kita serangan petir. Wow, keren. Aduh, terjatuh lagi.
Baiklah teman-teman, karena di sini kita sudah beberapa kali terjatuh, jadi di sini kita kembali dulu ke main menunya, dan di sini kita akan mengklaim hadiah yang kita dapatkan dari perjalanan tadi. Klaim sekarang. Wow, keren. Di sini juga kita klaim. Teman-teman, banyak sekali yang bisa kita klaim. Dan di sini kita mendapatkan koin sangat banyak. Kalau kita mendapatkan koin yang banyak, berarti teman-teman di sini kita kaya, cuy. Wow. Oh ya teman-teman, di sini Abang San ya ingin promosi lagi. Abang San ingin bilang buat kalian yang masih menonton video ini tapi masih belum mensubscribe channel ini, tolong please ya, subscribe sekarang juga dan like juga video ini teman-teman. Baiklah cuy, di sini kita kembali lagi ke ronde kedua, di mana di sini kita kembali untuk mengalahkan Adudu. Langsung let's go. Langsung di sini kita menaiki sepeda motor. Let's go. Rasakan ini serangan petirku. Mantap, bubu-bubu petir. Kamu sangat-sangat hebat dan cool. Keren. Di sini kita harus merancang strategi teman-teman, bagaimana cara yang efektif untuk mengalahkan Adudu dan prajuritnya. Di sini kita jangan lengah, kita harus tetap fokus supaya kita bisa lebih mudah untuk mengalahkan Adudu ini. Baik, sekarang kita menggunakan Bobo Boy ya, api. Di sini Bobo Boy api mengeluarkan jurus tembakan api. Oke, di sini kita mengeluarkan jurus semburan api. Wah, gila, keren sekali. Dengan semburan api ini Adudu langsung menghilang. Wow, teman-teman, sejauh ini strategi kita sangat-sangat efektif. Di sini kita ya lebih mudah mengalahkan Adudu. Keren. Baik, ada monster multi teman-teman. Di sini monster multinya tadi cuy kabur. Dia melihat kita ketakutan teman-teman. Betapa menyeramkannya ya kita kalau di mata monster multi ini dia sampai lari. Baik, langsung di sini kita jurus gelindingan tanah. Keren, mantap bubu-bubu tanah. Langsung kita hidup kembali karena tadi kita terjatuh atau terpleset. Oke, di sini kita sudah hidup. Let's go, Bobo Boy api, kamu pasti bisa. Banyak sekali ini teman-teman Adudunya. Tapi untungnya di sini kita bisa ya mengalahkan semua Adudu yang ada. Sangat-sangat smart, sangat-sangat pintar ini Bobo Boynya. Oke, di sini kita minta bantu ke Yaya. Aduh, di sini Yayanya terjatuh. Oke, untung saja Yayanya bisa bangkit. Oke, Yaya jurus terbang. Gila men, di sini Yaya bisa terbang. Oke, di sini kita berpindah tempat ke tempat berikutnya, di mana di sini Adudu semakin lama semakin kuat teman-teman. Jadi di sini ya kita harus ekstra ya mengeluarkan tenaga untuk mengalahkannya. Tapi nggak apa-apa, karena kita pahlawan, kita harus semangat, kita harus selalu berusaha dan jangan pantang menyerah. Oke teman-teman, ya di sini akhirnya kita sudah mengalahkan semua Adudu dan prajuritnya. Ya, berkat kita tidak menyerah, berkat kita selalu semangat, selalu berusaha, selalu mencari jalan yang terbaik untuk mengalahkan Adudu, akhirnya ya kita berhasil mengalahkannya dan usaha kita terbalaskan. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu untuk video kali ini, karena kita sudah mengalahkan Adudu dan misi kita sudah selesai. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.